Halo guys, ketemu lagi di channel Serba Serbi Indonesia. Oke, di konten kali ini kita mau sharing-sharing ya guys. Kita mau ngebahas tentang perawatan kolibri ninja trotol atau konin trotol ya guys. Gimana perawatannya agar burung kita sehat dan bisa rajin bunyi. Oke, langsung aja. Yang pertama pengebunan. Oke, pengebunan di sini kita lakukan itu bisa tiap hari atau nggak tiap hari juga nggak apa-apa ya guys. Dimulai dari jam 5 atau setengah 6 juga itu nggak apa-apa. Kedua, pakan dan minum. Oke, untuk pakan sendiri kolibri ninja itu burung pemakan nektar ya guys. Jadi untuk pakannya teman-teman bisa beli di toko burung yang sudah jadi atau teman-teman bisa racik sendiri. Sudah banyak tutorialnya di YouTube ya guys. Dan untuk minumnya sendiri, kebersihannya kita ganti itu sehari dua kali ya guys. Jadi setiap pagi kita kasih air baru dan sebelum kita kerodong malam itu kita ganti lagi air baru untuk menjaga kebersihannya. Ketiga, kroto. Jadi untuk kolibri kita di sini kita kasih kroto ya guys di saat pengembunan. Karena nutrisi kroto itu sangat bagus ya guys untuk burung konin trotol, mempercepat dia untuk mutasi bulunya. Oh iya, untuk porsinya sendiri kita di sini kasih itu 10 atau sampai 20 ekor kroto saja ya guys. Keempat, mandi. Oke, untuk mandi di sini konin peliharaan kita itu mandi sendiri ya guys. Jadi cukup disediakan cepuk mandinya saja di dalam sangkar. Jadi nanti koninnya itu mandi sendiri. Jadi tidak perlu kita semprot ya guys. Dan untuk air mandi di cepuknya kita ganti ya guys setiap pagi dan sore untuk menjaga kebersihannya. Kelima, penjemuran. Oke, untuk penjemuran di sini di matahari pagi ya guys. Untuk konin kita jemur itu biasanya 20 sampai 40 menit kira-kira. Keenam, kebersihan. Oke, di sini kita perlu perhatiin ya guys kebersihan tangkringan ya guys, karena burung konin pemakan nektar manis dan dia suka mengusapkan paruhnya ke tangkringan. Jadi biasanya yang bikin masalah itu karena tangkringannya tuh lengket dan burung konin itu suka menggarukkan kakinya, kepalanya dengan kaki. Jadi lengket sisa nektar itu nempel di kepala dan banyak umumnya ini menyebabkan konin-konin tuh sakit di mata atau mengalami kebotakan di kepala ya guys. Jadi harus diperhatikan banget untuk kebersihan tangkringannya. Dan kita di sini biasanya maksimal itu 2 hari sekali kita bersihin tangkringannya guys. Ketujuh, pemasteran. Oke, pada umumnya burung trotol ya guys, jadi masa trotol ini sangat baik ya untuk kita lakukan pemasteran. Untuk pemasteran sendiri teman-teman bisa pakai MP3 atau bisa pakai burung hidup yang teman-teman punya. Jadi bebas aja ya guys. Oke, rasanya sudah cukup ya guys untuk bahasan perawatan kolibri ninja trotol kita kali ini. Kalau teman-teman ada saran atau ada masukan bisa silakan tulis di kolom komentar ya guys. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.